Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya YM69.com. Saat ini orang berada di Pantai Boulevard Mulibagu. Tujuan kami mau melintasi tanah longsor yang di pinggir Mulibagu teman-teman. Dan sebelum tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, agar video-video baru dari saya terus berlanjut. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah nonton video saya. Semoga berkat-berkat yang melimpah menjadi bagian kita semua. Salam sukses selalu teman-teman. Mari torang simak sama-sama video kali ini. Dan rencana mau jalan pulang, jadi kita mau lewati atau melintasi daerah longsor di pinggiran Mulibagu teman-teman. Sementara orang berada di Pantai Boulevard, hanya melintasi jalan potong. Orang nanti akan potong atau lewat pinggiran Mulibagu, tembus di daerah longsor teman-teman. Oke teman-teman, nah orang lewat sini teman-teman, orang pindah. Nah seperti ini teman-teman, daerah-daerah longsor di pinggiran Mulibagu. Dan seperti yang kita lihat, jalan di pinggiran Mulibagu sementara baking ini jalan terhubung antara Mulibagu dengan Doloduo, Mopuya, Ibolian, Dumoga sampai Kota Mulibagu teman-teman. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Ada jalan lain di bagian Pinolosian sana, tapi lumayan jauh, mungkin berapa puluh kilometer lagi. Dan ini kalau lewat sini memang sangat-sangat dekat teman-teman. Ini kalau kita di daerah Mulibagu bisa tembus Gorontalo, juga bisa tembus Pinolosian, juga bisa balik ke Kota Mulibagu, juga bisa seperti itu teman-teman. Nah lumayan panjang jalan yang sementara dikerjakan teman-teman, dan orang hanya mau melintasi saja, hanya mau melewati jalan tersebut karena memang ingin pulang dan mesti lewat jalan yang kita lewat sekarang ini teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa di depan sana agar berjalan kali ini bisa jalan dengan mulus atau dengan lancar teman-teman. Nah, sepertinya ada orang-orang sementara kerja atau para tukang sementara kerja di tempat ini teman-teman. Kelihatan semacam alat juga lagi bekerja di depan sana teman-teman. Oke. Ternyata ada beberapa alat yang sedang parkir di depan sana, mungkin lagi istirahat atau lagi perbaiki, kurang tahu juga. Oke teman-teman, turun lanjut. Nah, tempat-tempat proyeknya di sini mungkin karena ada beberapa tumpukan pasir dan beberapa alat dan kendaraan yang sedang parkir teman-teman. Seperti mungkin berlagi istirahat, tapi ada beberapa alat juga sedang bekerja. Mobil juga, mobil dam juga sedang bekerja teman-teman. Oke mas, mari kita simak terus teman-teman. Dan mudah-mudahan di depan sana tidak ada halangan apa-apa, karena biasa daerah longsor macam ini ada saja kejadian
yang bisa menimpa jalan atau semacam longsor, tanah longsor sampai di jalan sehingga kita mau melintasi setengah mati. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada perjalanan kali ini sehingga turang boleh sampai di tujuan. Oke teman-teman, seperti kita lihat ada ekskavator sedang bekerja, bahkan dump truck juga. Mari kita lewat. Oke teman-teman, oke, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atau tidak ada halangan di bagian depan. Sepertinya ada sebuah alat ekskavator lagi bekerja di jalan. Apakah terhalang untuk kita lewati atau bagaimana? Oh, ternyata betul teman-teman. Nah, ini sudah tamatlah sudah kalau begini. Mudah-mudahan cepat selesai. Oh, lagi angkat batu atau tanah longsor yang sudah tertutup di jalan teman-teman. Nah, semacam ini. Semoga cepat teratasi agar kita cepat melintas atau cepat lewat. Oke teman-teman, mari kita simak sama-sama. Mudah-mudahan tidak makan waktu terlalu lama teman-teman. Oke. Oke, sepertinya sudah mulai terbuka. Beberapa longsor atau beberapa batu sudah disingkirkan. Nah, semacam ini sudah bisa. Ini sebenarnya sudah bisa kendaraan, sudah bisa lewat, tapi mungkin lebih bagusnya lagi kasih angkat semua agar supaya tidak terhalang di jalan, teman-teman. Oke. Nah, sepertinya sudah mulai bersih jalan. Batu-batu atau tanah yang di atas jalan sudah mulai tersingkirkan teman-teman. Oke teman-teman, oke, turang simak sama-sama sampai selesai. Dan sudah mulai terbuka dan sudah mulai disingkirkan semua tanah yang di jalan. Oke teman-teman, dan sampai sini video kali ini. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih dan wassalam. Torang lewat.